Biasa. Heading. Heading ka. Ganti dulu. Mendas di bulu dan menitnya ganti. Kasih aduh orang kanan di sini tendang dan orang kiri. Bagus. Masih. Lama. Tunggu tu. Bagus. Tambah-tambah. Iya. Enak. Ah. Gol. Ih. Buka. Sampai gerak masuk sama. Kanan. Pelan. Kosong, buang dia apakah ada musuh situ kok buang ke musuh. Gagal. Kayak mungkin gue jangan cara-cara keeping. Kembali. Wow, sebenernya masih umur-umur muda semua. Gue butuh yang bagus dulu. Saya baru-baru ispar gini mereka. Bola. Bola. Besar. Oh dia udah kasih awan sudah tipis telapaknya. Satu bola. Ini hangat di sini udah punya gigi. Matai aku. Apa kasih? Kata gini, lari. Kau kepala. Ya nah itu boleh tabrak tiang. Poncok lagi. Sudah benar dia syuting, cuman dia syutingnya ke sana. Pelan ku. Coba ke tiang sini. Iya, coba maksudnya dia ambil di sini. Kiper sudah baca kada syuting dulu. Eh, kiper sudah begini. Sudah baca ke sana. Gol. Hei, gol kak. Hei. Ada salah tu buku. Lari, tusuk. Eh lama. Langsung dorong tadi. Bola hidup. Bola hidup. Bola. Nah, kalau mereka bisa rush gue. Gol. Gol. Keluar saja noh. Pagi kita lagi. Gue tak putar garuk di sini. Masuk. Pergantian nomor punggung 15 dari timnas Mekar menunggu kesempatan. Ya, nomor punggung 17
perebutan bola yang sengit oleh kedua pemain. Ah, dorong sudah. Bola dikuasai oleh pemain tengah Buta Nyusu. Lama. Bola ini. Sangat besar dengan peluang Amaro. Tidak bisa lari. Berani minta Fiji. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Perebutan bola. Gol. Eh, offside lagi. Dari tadi ke sekolah luar dia baik. Dia masuk kan. Iya. Oh, gol kamu masih. Gol ini tuh golnya salah. Salah. Nah, mau pulang lagi. Oh, akan terjadi. Wah, super arm juga lagi. Akhirnya nomor punggung 17. Begitu dengan menguasai mata sepak bola dunia tanah suka tercinta ini, perlu kami sampaikan berkaitan jadwal pertandingan besok. Partai pertama dipertemukan antara Samudra FC versus Awas Palue jam 14.30 WIBA. Pertandingan kedua Putra Egon FC versus Walutu FC jam 04.00. Ya, kita kembali dari Buton FC. Oh, apa yang terjadi? Sangat cepat pemain baru Buton bernomor punggung 11 atas nama Rizky Tia. Luar biasa. Ya. Itu cepat dalam mengamankan bola, tetapi sayang bola kembali. Diamankan oleh nomor punggung 18 baru dengan sementara bola terjadi. Hei, gol. Iya. Hei. Iya. Oh, bola diamankan saja oleh pemain belakang Buton FC. Kembali anak-anak pun semakin menguasai lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Oh, diamankan saja. Sampaikan pertandingan besok tanggal 6 Juli 2022. Pertandingan pertama Samudra FC versus nomor punggung 2 mengamankan bola. Apa yang terjadi? Oh, diamankan saja oleh pemain belakang baru. Oh, tuh, nomor punggung 9 baru Buton FC baru ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan. Apa yang terjadi? Oh, diamankan. Oh, bola masuk dalam. Jero, lama. Dicungkil saja di tengah. Luar biasa, anak-anak baru Buton FC melakukan pertahanan sehingga tidak bisa mencegol gawang. Ah, gol. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu bertubi-tubi dari anak Tunas Mekar. Diamankan saja pemain belakang baru Buton FC. Ya, kelihatan masih dalam. Buka.
Ya, anak-anak Tunas Mekar kembali menguasai lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Anak-anak Buton FC kembali melakukan penyerangan lewat sudut kiri. Nomor punggung 7 dari Tunas Mekar kembali mengoper bola ke temannya. Ya, bola dikuasai kembali oleh anak Buton FC. Buang saja ke depan. Apa yang terjadi? Umpannya kurang. Gojek. Kita lihat nomor 19 kembali melakukan kemurangan. Ya, apa yang terjadi? Pemain dari Buton FC kembali. Tenang. Kasih. Bola terlepas, umpan yang kurang akurat dari pemain Buton FC. Pace. Ya, buyar gagu. Nomor 18 kembali melakukan serangan. Bola dibuang sampai ke depan. Apa yang terjadi? Apakah? Mengover ke salah satu temannya. Kita lihat apa yang terjadi. Pemain nomor 19 sudah melakukan ancang-ancang. Gagal. Luar biasa simbol dari Tunas Mekar. Kita lihat apa yang terjadi. Pusing Pace. Apa yang terjadi? Lewat. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nomor 18. Perebutan bola yang begitu luar biasa. Nomor 20. Apa yang terjadi? Diamankan sebuah penjaga. Luar biasa. Wasit utama sudah menunjukkan peluit panjang. Pertanda pertandingan antara Buton FC versus Tunas Mekar FC di babak kedua ini sudah berakhir dengan skor 1-1.